Pertandingan akhir pidato antarabangsa Bahasa Melayu akan berlangsung malam ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya kira-kira pukul 8.45 minit malam. Untuk gambaran awal, kita berlintas langsung bersama Ivan Toh di lokasi. Silakan Ivan. Terima kasih Kamal dan juga Margaret di Angkasa Puri, juga anda penonton Nasional 8. Malam ini 9 peserta akan berentap untuk merebut Piala Perdana Menteri untuk PABM 2016 ini, mewakili 3 kategori, jadi 3 peserta masing-masing untuk setiap kategori, kategori Alam Melayu, kategori antarabangsa dan juga kategori pelajar antarabangsa yang menuntut di Malaysia. Jadi dari tahun 2007 sehingga tahun ini 2016, pihak penganjur Kementerian Pendidikan Tinggi tidak pernah gagal untuk menganjurkan PABM ini. Tahniah saya ucapkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zainal Ujang. Datuk, untuk edisi yang ke-10 tahun ini, apa kelainan yang cuba ditonjolkan untuk PABM? Kelainan yang kita akan tonjolkan ialah penyertaan yang lebih berkualiti. Kita tidak melihat dari segi jumlah penyertaan, tetapi kualiti penyertaan. Jadi kita telah mengadakan saringan di pelbagai peringkat sehingga yang sampai ke pusingan akhir ini adalah mereka yang kita jangka sangat berkualiti dan mempunyai keupayaan untuk menuturkan bahasa Melayu dengan lebih baik. Dato, untuk penyertaan bagaimana? Saya difahamkan 25 negara menghantar wakil masing-masing untuk kategori antarabangsa. Kategori antarabangsa seramai 25 dan kita telah mengadakan saringan masuk ke peringkat akhir sebanyak 10. Dan pada malam ini kita ada 3 di antara mereka yang terbaik yang kita tonjolkan daripada Amerika Syarikat, daripada China dan daripada Jepun. Ya. Dari segi kualiti peserta, Datuk melihat bagaimana untuk edisi yang ke-10? Ya, edisi sekarang ini disebabkan kita telah berada pada siri yang ke-10. Jadi penyertaan dan komitmen negara-negara yang menyertai pertandingan ini sangat baik dan saya fikir secara tak langsung terserlah dalam kualiti yang akan kita saksikan pada malam ini. Ya, Datuk, kita ingin tahu juga bagaimana dengan hala 7 peserta-peserta dan juga pemenang-pemenang ini. Selepas ini ada perancangan untuk mereka mungkin? Ya, itu terpulang kepada para pelajar. Yang sebelum ini, kita dapati ramai di antara mereka ini yang datang ke Malaysia untuk belajar bahasa Melayu dengan lebih baik sebab mereka penutur bahasa Melayu yang cukup menyerlah. Dan pada masa yang sama mereka, di antara mereka ada yang datang ke Malaysia bekerja, di antara mereka ada yang menjadi pelapor ataupun menjadi mereka yang menyerlahkan tentang kebudayaan Malaysia di negara mereka masing-masing. Dan ini yang kita hasratkan daripada penyertaan pidato ini. Baik, terima kasih kepada Datuk. Jadi sama-sama kita nantikan penampilan dan juga kehebatan mereka, fasihnya pertuturan mereka menyampaikan hujah-hujah dalam PABM 2016 ini. TV2 pukul 8.45 malam nanti secara langsungnya bersama dengan anda. Jadi ikuti kami di TV2 8.45 malam nanti.